Sementara polisi gerebek bandar sabu-sabu kelas kakap di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Saat digeledah, ditemukan 6 paket narkoba siap edar. Seorang pria yang merupakan bandar narkoba kelas kakap ini tak berkutik saat diringkus petugas Satres Narkoba Polsek Senen di kediamannya di Jalan Senen Dalam 4, Senen, Jakarta Pusat. Meski berusaha mengelak, namun saat digeledah, polisi menemukan barang bukti 6 paket sabu-sabu. Pelaku berinisial A ditangkap berdasarkan laporan warga yang geram dengan adanya praktek jual-beli narkoba di lingkungannya. Ironisnya, pelaku mengedarkan narkoba di rumahnya yang hanya berjarak kurang dari 1 km dari kantor Polsek Senen. Pengungkapan peredaran tindak pidana narkoba kali ini kita ungkap dalam kurang lebih waktu 2 minggu itu kita berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu hampir 600 gram. Dari hasil pengembangan penangkapan pelaku, polisi mengamankan 4 bandar sabu-sabu lainnya di sejumlah lokasi. Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 600 gram sabu-sabu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.